بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله dalam agama Islam ada satu bahagian yang menjadi penentu dalam segala hal yang kita lakukan. Dan bahagian dari ajaran itulah yang disebut dengan al-istiqamah. Memiliki sikap konsistensi dalam segala aspek kehidupan kita. Dan ternyata seluruh aspek ajaran Islam itu menuntut keistiqamahan. Kalau saya ingin menerjemahkan secara sederhana, istiqamah itu bermakna follow up. Jadi tindak lanjut. Kalau kita sholat misalnya, kira-kira tindak lanjut daripada sholat itu apa? Apa yang terjadi setelah sholat? Kita berwudu, mencuci tangan, mencuci mulut, membasuh wajah, mencuci kedua tangan kita, kemudian membasuh kepala kita, lalu kemudian mencuci kaki kita. Kalau saja kita memikirkan makna-makna yang terkandung dalam wudu saja itu, kira-kira follow up-nya apa dalam kehidupan? Demikian pula ibadah-ibadah yang lain termasuk puasa di bulan Ramadhan yang kita lakukan. Bahwa puasa ini menuntut keistiqamahan. Maka sekali lagi istiqamah ini menjadi penentu. Kenapa menjadi penentu? Karena salah satu penyakit manusia dalam bahasa yang sederhana kita sebagai orang Indonesia adalah panas-panas tai ayam. Kita ini sering bersemangat di awal tapi kemudian lembek di tengah dan di akhir. Oleh karenanya, diperlukan keistiqamahan dalam segala hal. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, qulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ghayraka." Sampaikan kepada saya sesuatu dalam Islam ini yang tidak perlu saya tanyakan kepada siapapun kecuali kepada engkau. Tidak perlu saya tanyakan kepada orang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan jawaban yang sangat sederhana? "Qul amantu tsummastaqim." katakan saya beriman dan beristiqamalah. Maka kalau kita melihat ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, sungguh menuntut keistiqamahan yang luar biasa. Kenapa kita tidak makan di siang hari? Kenapa kita menahan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri? Istiqamahnya adalah bahwa kita harus beristiqamah dalam mengontrol, mengendalikan hawa nafsu kita dalam kehidupan kita ini. Karena betapa banyak manusia yang kemudian binasa. karena tidak mampu mengontrol hawa nafsunya. Kenapa kita melakukan ibadah-ibadah ritual yang luar biasa? Siang malam kita bertasbih, kita berzikir, kita membaca Al-Qur'an, kita qiyamul lail. Kenapa kita lakukan semua itu? Karena itu adalah bagian dari training camp, bagian dari pelatihan untuk kita keluar dan memiliki spirit semangat ibadah ubudiyah yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun solidaritas di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Tapi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Maka orang-orang beriman yang berpuasa akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi, akan mudah memberikan bantuan kepada orang. Oleh karenanya ini keistikamahan yang harus kita bangun. Bahwa solidaritas itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa siapa saja yang melakukan puasa dengan iman dan um, kalkulasi pahala ya man ramadan imanan wa ihtisaban maka dia akan keluar dari bulan ramadan ini kayumi waladathu ummu sebagaimana seolah-olah seperti dia baru saja dilahirkan oleh ibunya artinya apa dalam keadaan suci dalam keadaan bersih dalam keadaan fitri tidak ada dosa diampuni semuanya oleh Allah subhanahu wa taala maka harapan kita adalah setelah selesai bulan ramadan ini Semangat untuk menjadi orang yang tetap pada khusyian itu harus kita pertahankan. Semangat untuk berada di jalan kebenaran itu harus kita pertahankan. Semangat ubudiah kita, semangat ubudiah sosial maupun ritual kita pertahankan. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah kita pertahankan. Semangat untuk seolah-olah melihat Allah dalam kehidupan ini, dia awasi gerak-gerik kita oleh Allah dalam kehidupan ini harus kita pertahankan. Semangat membangun kedekatan dengan Al-Quran harus kita pertahankan, dan yang terpenting, semangat untuk menjaga fitrah kita. Harus kita pertahankan terus-menerus hingga masanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayang. Demikian bersama saya, Imam Syamsi Ali dari Kota New York, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bersama saling sapa TV.